Oke, itu dia kelihatan. Beh, sakit. Beh, sakit banget Famas ya. Oh, itu. Wih, Famasnya sakit banget, guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke muridku, kali ini kita mau ngendok full merah solo versus squad guys. Okay, let's go. Nah ini warna merah ini adalah warna ultimate ya, kasta tertinggi di pengendokan warna guys. Iya. Karena kalau setiap kalian nge-request tuh warna merah nggak ketinggalan guys. Bang, ngendok pakai full merah dong bang, wajib tuh. Oke, jadi ini udah part keberapa nggak tahu lah guys ya. Tapi kayaknya ngendok full warna pakai full merah, warna pakai full merah. Ngendok full merah gini solo squad baru ini kan. Lihat, kita langsung udah dapat shotgun merah ya guys ya. Langsung dapat Famas merah guys. Nampaknya sangat mudah ini mencari yang merah-merah. Lihat guys, udah merah semua kan? Kurang melee aja nih. Katana atau apa gitu. Guys, okay. Aduh, ada orang guys. Item interaktif di sini. Kalian tahu nggak cara ngendok di kapal selam ini, guys? Ya nggak tahu. Ada cara ult sih. Bentar guys ya. Oke. Nah, ini Famasnya bisa di-upgrade chip 3 sih. Masa iya kita pakai Famas, guys? Gas lah ya. Famas chip 3 merah, guys. Wow. Udah real full merah sih ya. Oke. Buat kalian yang mau ngendok di kapal selam ini, kalian bisa naik ini ya. Kalau misalnya kalian gak punya grapple hook tuh. Nah, kalian bisa langsung turun sini, guys. Looting dulu ya, biar ada senjata gitu. Oke. Terus kalian terbang deh ke sini. Pas ya, takutnya kelewatan. Oke, udah pas, gaskan. Tuing. Nah, mantap. Nice. Jadi lebih enak ada senjata. Ada orang. Nah, itu fungsinya guys. Kita bisa menembak-nembak musuh. Walaupun nggak meninggoy dia. Soalnya Famas ini guru lihat tadi statistiknya ngurangin jarak guys. Udahlah, kita menunggu ya. Sepengalaman guru ini selalu dapat zona sih di kapal selam ini. Zona pertama ya. A few moments later. Oke, itu dia kelihatan. Beh, sakit. Wih. Famas chip 3 merah sesakit itu guys. Jarak jauh loh. Oh my god. Kece sih. Nice. Ini solo squad musuhnya cepet habis. Kita slow mo dulu guys. Ini harus boya ini. Bentar. Aduh, kok kurang bagus ya? Kita pindah tempat guys. Kita slow mo di tempat tinggi nih anjay. Oke, gaskan. Oke, let's go. Nah, hemat ini udah paling mantep sih. Walaupun belum ada kill ya, yang tadi nggak ke end pula itu. Oh, ada mobil di sana. Nggak apa-apa lah ya, kan kita mau ngendok guys. Yang penting solo versus squad. Kemarin kan udah barbar tuh. Oke, itu dia. Ada mobil guys. Beuh, sakit banget Famas ya. Famas senjata yang jarang dipakai, sakit loh guys. Kalau chip 3 sih tapi. Nice, dapat satu. Ayo udah lagi dong, rame dong kesini nih, blue zone loh. Masa nggak ada orang sih? Gimana nih orang main squad pada mencer satu-satu musuhnya. Oh, itu
Wih, mama saya sakit banget, guys. Wah. Wah. Famas jarak jauh pakai stok satu loh. Ini lagi. Karat ya. Kenok sih. Ah. Bisa panen kill di atas ini, guys. Triple kill. Ini enak banget sih ngenok di sini pakai senjata jarak jauh, guys. Kita emotin dulu. Walaupun gak ada yang nonton ya. Wah, kalian bisa ngendok di sini nih, apalagi main solo, guys, enak banget itu. Nice. Dah, kita menunggu zona lagi ya. Zonanya memang agak lama sih di sini, soalnya besar mapnya. Berlama-lama kemudian. Kita lihat zonanya apakah dapat lagi, guys. Ini kalau dapat lagi mantap sih. Nah, dapat lagi, guys. Wah, sepertinya kita ada ngendoknya di sponsori zona Garena nih. Dikasih zona kita, guys. Nice. Oke, bagus. Kemarin sempat Garena pengen ngeluarin tanda untuk orang ngendok di tempat tinggi, guys. Waduh, itu kacau banget sih. Tapi akhirnya gagal ya. Orang, wih, aimnya, guys. Anjay. Aim merah, cuy. Aduh. Sekarat sih itu. Fix Famas sakit sih. Kayaknya kita harus coba ngendok pakai Famas Wibu ya, guys ya. Famas all. Oke, kita tinggal nunggu zona lagi ya. Pokoknya kita nyantai aja, guys. Nggak usah terburu-buru ya. Intinya kita ngendok solo squad full merah. Ini udah merah semua nih. Oke. Topeng season 1, tas legend nih, tasnya CFC lah. Ini tuh legend, guys. Ini tuh pre-order Elite Pass season berapa gitu, yang 8 bit itu. IG sih, kita bisa punya, guys. A few moments later. Waduh, ternyata kita tidak dikasih zona lagi, guys. Sampai kita langsung turun aja ya. Okay. Anjay, musuhnya masih 8 orang, guys. It's okay. Kita ngendok aja udah kill 4 itu, bukan kaleng-kaleng, cuy. Enam lagi ya. Oke. Okay. Ini kita looting dulu nih yang kita kill tadi. Oh, mana kotaknya? Nah, lihat kotaknya merah ya. Kalian nggak bisa protes ya. Ini udah merah semua ya. Sepatu semuanya udah merah, guys. Gak ada yang bisa kalian protes lagi, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau kalian protes, biawak kalian ya. Oke, okay, mantap. Udah scope 4, guys. Nice. Ada mangsa nih. Ada biawak dia bawa, guys. Boy. Gas kan. Lah. Sekarat anjay. Sekarat. Ini lagi. Langsung. Unstoppable. Kalian tuh main squad tuh gabung gitu, ngumpul. Mainnya mencar-mencar kalau main squad random ini, guys. Kan guru sering tuh main squad random. Pasti selalu mencar gitu, nggak pernah mau gabung. Terus gunain main squad tuh apa, anjay? Tapi ada sisi positifnya juga sih. Kalau mencar gitu, kalau kita meninggal bisa dihidupin, guys. Tapi ngemeng-ngemeng ini musuhnya tinggal satu loh. Oh, di ujung sana dia. Di hidup-hidup itu, guys. Nah, tuh kan kelihatan kan? Oke, musuhnya tinggal satu. Tenang. Ini boya terindah ini. Kita ngendok di desap. Boya di desap ini, guys. Kita ambil batu ini, enak banget. Oke, kita sudah di posisi, bosku. Tawain dulu lah. Maju dia dikit-dikit. Oke, kita bolehin ya. Tapi kayaknya belum dapat zona sih itu. Ayolah, maju dikit lagi, selangkah lagi.
Nah itu deh. Meninggoy. Masa glow jauh banget. Itu ibarat kayak masa glow di CT kepasangnya di clock tower guys. Clock tower sih aja. Di Bima Sakti. Oke, nice. Kita boya solo squad full merah guys. Walaupun guild 7.